Kalau dia berpusing tanpa ada bunyi krek-krek-krek-krek dan lancar. Okey, selepas kita dah buat axle belakang, kini tiba pula axle di bahagian hadapan. Okey, axle di bahagian hadapan, kita ada knuckle dia. Okey, ni axle bahagian hadapan. So, kita akan pasanglah bahagian hadapan. Caranya sama juga macam bahagian axle belakang. Jangan skru semua sekali. Kita sebab kita akan ada waktu-waktu mengejas-ngejas ni. Jangan total fix semua sekali ketat-ketat. Sebab nanti korang-korang nak buka alik, nak pasang balik, payah. Okay, lepas korang dah berpuas hati kedudukan gear korang, korang bolehlah sambung balik yang dua kiri kanan-kanan ni. Okay, itu cara untuk stabilkan center gear dekat bahagian tengah-tengah. Alright, nanti kita akan sambung untuk pasang bahagian knuckle. Okay guys, kita dah pasang axle hadapan. Okay, kita dah siap adjust semua dan dia punya ni pun agak tak ada bunyi apa-apa. Okay, sedap. Sebelum kita test pun kita kena pasang dululah dia punya steering. Okey, bagi steering, kalau korang perasan ada benda emas-emas ni, korang kena letak dekat hujung sihab. Alright. So ni letak satu dekat atas, dekat bawah, satu lagi dekat atas, saya atas. Just snap it. Benda ni memang ketat, dia keras kepala sikit. Ambil layar kepit. Kita buat seslow lah. Jangan pasang. Okay, dah jadi macam tu. So kita kan ada dua bearing besar tadi kan. Dua bearing besar tadi masukkan dekat dalam yang pertama. Tapi sebelum tu kita kena letak grease dulu. So korang akan dapat macam ni punya bentuk. Okay, dia akan lancar. So korang ambil lagi satu bearing. Okay, ambil satu bearing. Lubang ni korang kena lagi sekali letak banyak sangat, letak sedikit grease dari sekitar lubang dan korang letak macam ni dan korang cover sikit dengan grease. Okay, dan dia akan jadi macam lancar. So, bila dah pasang macam tu, korang boleh start untuk screw dia. Screw. Sebab ni kan? Sebab screw. Okay, kembali lagi. Alright. Kini kiri kanan sudah kita pasang knuckle pada C. Okey, dulu kita dah pasang. Right, kita test kelicinan gear dekat dalam ni macam mana. Kita test macam mana. Kita ambil, kita pegang center shaft, kita buat kipas sama macam axle kat belakang. Kalau dia berpusing tanpa ada bunyi krek-krek-krek-krek dah lancar, kira apa yang anda setting tu betul. Ingat, yang penting adalah setting di gear di tengah. Ada masalah orang bila dia pasang bunyi krek 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 kan. Sebenarnya center gear tu, gear yang ni dia melanggar body casing. Melanggar. Kalau kita ke sini sangat dia akan gesek ke sini. Kalau kita ke depan sangat, kita akan gesek di bahagian yang kecil ni. Jadi tu yang jadi masalah. So kena betul-betul
tu dekat tengah-tengah tu, sambil kita buka depan ni, sambil tu kita centerkan dia. Lepas tu kita setting dia. So jadilah macam ni. So itu proses yang agak lama lah. Okay. Tapi kalau dah selalu buat, dah tak ada masalah. Alright, ni. Okay. Sekarang kita nak pasang steering link pada axle. Okay, dah ingatkan eh, ada setengah orang akan buat, dia tak akan ikut, dia ikut je mana steering link punya bucu tepi ni. Sebenarnya bucu tepi ni memainkan peranan, sebab dia akan match dengan sini. Okay, kalau macam ni, apa ni, skru tu akan jadi tension. Dia ada kecil ni. Okay, bila kalau lubang kecil ini melekat kat sini, dia, skru akan jadi tension sebab tak banyak tempat melekat. Jadi yang terbaik, yang besar tu dekat lubang ni. Jadi skru tak akan makan dekat area lubang apa ni, knuckle. Jadi skru yang panjang tadi boleh masuk dengan cantik. Kita ambil yang panjangnya. Okay, kita ambil yang ni pun. So dia cantik lah masuk. So ngam-ngam dia punya ni dekat lubang skru tu. Okay, dia ngam-ngam kat situ. So masuk pun dia cantik. Sama juga yang bahagian atas. Bahagian atas pun Yang besar ni tolak ke bawah. So dia ada penampan kat situ. Jadi atas ni kita just nut sahaja. Kita nutkan dulu macam tu. Yes. Jadi kita nutkan dulu macam tu. Okay. Korang boleh tengok. Okay, bagi yang axle setup dia punya servo dia tinggi, boleh buat dia punya steering ni pun naik ke atas sekali dengan steering. Kalau setup dia gearbox dekat atas axle ataupun rendah, atau seeloknya steering link ni ada di bawah. Okay, jadi macam tu. Baik, kita sambung dengan pemasangan. Okay guys, itu saja tutorial kali ini untuk pemasangan gear metal axle untuk MN model. Seperti saya cakap tadi, first ingat center gear ni kena betul-betul center supaya tak ada bunyi crack ataupun gear stuck. Okay, dan pastikan juga lepas pasang tu korang loop lah mana yang patut kena ada grease, sebab kalau tak ada grease, axle gear ni yang paling cepat rosak. Tapi saya harap metal axle gear yang black metal ni lebih tahan daripada zinc alloy ataupun metal zinc ataupun yang tembaga yang zaman dulu punya. Okay, itu saja tutorial. Terima kasih kerana menonton Malaysia RC Adventure, dan subscribe channel ini. Bagi yang belum subscribe, mohon subscribe. Sokonglah saya. Semua tutorial ini percuma bagi anda yang subscribe. Terima kasih kerana menonton. Jumpa di next video. Assalamualaikum.